like a Hellcat. Cik cik, hello everybody. Halo semuanya nih. Kita lanjut main Yu-Gi-Oh. Oh ya. Oke aja. Siapa di sini yang dulu masa kecilnya main Yu-Gi-Oh? Pasti tahulah ini game ya. Hai. Yuk. Apa ini? Oh, ini dapat kartu spell trap. What the man? Oke, bro, kita lanjutkan saja. Wah, apa ini? Apa nih, teman-teman? Issue. Oke. Udah enggak bisa baca lah. Enggak ngerti juga. Close saja udah. Kita kemana nih? Oh, mission Mokuba. What the meaning of this? Pick a gift. Oke, kita ke misi langsung dapat ini. Oke, oh udah dapat kita ya. Do. Naik. Oke, kita udah level 4 sekarang. Ini oh iya ya. Kalian bisa download ini di Steam ya. File-nya nggak gede kok, cuma ratusan mega. Ini game cuma nggak klik-klik ini doang kok. Waduh, apa ini? Apa ini? Kita disuruh ngeklik ini. Apa dia? Jual kereta? Oh, wow, oke. Level dual quest. Apa sih? Ini suruh beli ini, oke. Terus mau ngapain? Hah? Apa sih pelatihan segala? Duta gua udah jago juga, masih aja pakai pelatihan gitu. Gak penting banget, aduh, buang-buang waktu ya. Kita langsung masukin aja normal summon. Oh iya, baby. My monster attacks your life point. Ah, ini latihan ini kurang asik gitu. Gak mau gue ini latihan-latihan lagi lah. Tapi dapat diamond, bro. Oh, dapat diamond. Ah, gak mau ah. Udah, gue mau berantem aja langsung. Siapa nih? Ah. Siapa ini ya? Kayak gak ada di karakter. Karakter tambahan mungkin ya, yang dari Steam ini biasanya nggak ada di PS1. Gue pernah main di PS2 tuh, kurang asik ya, nggak seru aja kayak main catur. Oke, ada magician bro. 200. Oke lah, kita taruh posisi nyerang aja ya. Ini make-nya gede soalnya. Kalau misalnya make kecil, kita pakai defense. Biasanya defense kalau misalnya kecil itu defense nyerang, di make dia gede kita nggak ngurangin darah. Kalau posisi nyerang di make dia gede, kita berkurang darahnya. Oke, apa ini? Aduh, kayaknya ini bisa di fusion ya. Sama apa dulu ya? Gak tau lah, lupa saya. Langsung aja kita taruh ini untuk menyerang. Oh, kita nyerang dia aja nih. Oke, nyerang. Yes, kita serang aja ya. Oh, pasti menang ini. Sudah level cupu lah. Nah, nanti kita spawn dark magician. Harus ngorbanin 2 kartu dia. Gitu dia peraturannya. Kalau mau spawn di make gede harus ngorbanin 2 kartu. Di make gede itu bintang 7 ya. Ya itulah, ada peraturannya dulu. Lupa gua.
My turn. Oke, bro. Aduh, si tuyul lagi nih. Gimana ya? Udah, gua korbanin aja nih. Kamu mati semua ya. Aku akan membangkitkan. Oh my god. My man. Dark Magician, mantap. Apa ini kalau mau nih sisi kameranya kan gitu. Oh. Kerenan gimana? Gini enggak ya keluar ini. Kita serang Mamen. Kita serang coy. Oh my god, kita ini darah dia tinggal 800. Gimana ini? Mau kita ending aja lah biar cepat lah ya. Apa ini 800? Ayo kita ambil kartu. Apa itu? Oh, apa sih ini? Decrease your opponent life point by 300 point. Hah? What the meaning of this? Oke, kita coba aktifin aja langsung. Ini ngancurin kartu musuh kayaknya deh. Hah? Emang doang gitu bro? Gak asik banget. Oh, masih bisa nih. Spawn lagi. Oke bro, kita serang lagi ya. Serang lagi. Mana sih? Oh, selesai sudah urusan. Ah, cupu ini kurang bergairah. Kartunya harusnya kita bikin deck awal, jangan kayak gini. Kalau bisa bikin deck awal kan seru tuh. Kita masih random buka-buka gacha kan. Ah, dapat pakai Umobo. Apa yang namanya ya, lupa ya. Oke coy, kita lawan ini nih. Siapa nih? Aduh, anak kecil. Yami Yugi. Wah, kita kedua ini. Gak apa-apa lah, bisa langsung nyerang ya. Duelist, oh my god. Oh my, mantap. Oh, ini bagus nih. Kira 1400. Oh, tengil dia ya. Posisinya nyerang loh. Berani-beraninya dia. Gak tau gue punya kartu bagus. Alright baby. Oh my god. Oke, kita serang aja langsung ya. Serang. Kita masih dapat plus 500. Jadi ya berkurang my friend. Oke, change. Opponent turn. Apa ini? Ini gak ada pilihan level isi atau hard ya? Masa di main kecil gini dipasang menyerang gampang lah matinya. Masih. Now is the time. I summon a monster in attack position. Oke lah, kita serang lagi ya. Time to battle. Mantap. Time is over. I attack with a monster. Wah. What? 3100. Mana nih Dark Magician saya nih, aduh. Biasanya ada Dark Magician. Oke, kita change turn aja ya. Langsung lebih cepat kita klik aja lah. Mana kartu Dark Magician? Astaga, serigala ini. GGS kartu itu kita ya. GGS. Ganteng-ganteng swag. Serang serigala. Hei, kamu tidak mendengar perintahku ya? Aku pecat nanti kamu jadi hewan. Gimana caranya mecat jadi hewan? Aduh. Nah, mantap. Oh, mati dia sudah, mati. Kalah lah dia. Oke, lanjut. Oke. Ini gimana sih mainnya ya, duel gini loh. Harusnya ada story-nya. Kemana kita ini? Kok lawan Yugi juga ya? Apa sih ini?
It's time if you are duel. Nah, mungkin ada yang tahu ya kalian teman-teman semua. Ini cara main story gimana? Bisa duel-duel gini doang enggak asik ya? Udah kita end. My turn is done. My turn. Harusnya story step by step ya. Kita pertama lawan siapa, terus kedua siapa. Apa dia nambah-nambah darah? Wah, kurang ajar dia. 800. Nah, kita manggil serigala aja lah, ganti-ganti serigala ya. Apa ini, gak tau lah. Let's battle. Here we go. My monster. Oh, ini spell nambah 200. Oh, gitu. Oke. Oke, kita selesai sudah. Mana nih dia? Ayo. Keluarin kartu terbaik kau ya. Kartunya kok sama. Aduh, gitu sekali sih. Set ayo. I summon a monster in attack position. Up. Let's battle. Serang. Ayo selesaikan. Biar cepat selesai ya. Oke. Mati kau. Lagi satu lagi. Matilah kau. Makan nih. GGS. So what I get ya. Gitu. Apa yang saya dapat dari mengalahkan kamu ya Miyugi? Nothing. Oh, yeah baby.